Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan diselenggarakan tahun 2022 perlu kita persiapkan. Ini adalah forum dua tahunan yang dibentuk oleh PBB, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, untuk meninjau kemajuan berbagai pengetahuan, mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam penanganan kebencanaan. Forum ini akan dihadiri 193 negara. Jadi memang ini akan menjadi sebuah forum besar dan dihadiri kurang lebih nanti 5.000 sampai 7.000 peserta. Oleh sebab itu, ini harus dipersiapkan dengan baik. Saya kira kita sebagai tuan rumah juga banyak pengalaman dalam menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional, dan sudah diputuskan bahwa konferensi ini akan diselenggarakan di Bali tahun 2022, dan juga pentingnya kita memanfaatkan konferensi berskala dunia ini untuk kepentingan nasional kita, sekaligus penegasan peran Indonesia dalam pengurangan risiko bencana di dunia. Dan tentu saja jangan sampai lupa bahwa kehadiran 190-an negara tadi dapat kita gunakan untuk momentum mempromosikan pariwisata Indonesia. Saya rasa itu sebagai pengantar. Oh.